Okay, last one, not the least. Kita akan bikin salah satu favorite saya di rumah, itu pisang goreng. Now I'm gonna share with you how to do it. Let's start cooking now. Kita buka banananya one by one. Kalau bisa pakai pisang kepok lebih bagus ya. Half. Terus kita cut lagi into half. Kita akan butuh spring roll skin satu. Lalu kita akan taburin. Very simple juga, saya filling dengan coklat, terus hazelnut, keju, saya baluri dengan sugar. Tight. Oke, terus kita tambahkan sedikit telur. To seal. Roll up. Oke, dan kita punya satu panjang seperti ini. Nah, di sininya kita boleh tambahkan putih telur lagi dikit, lalu kita fold it dan kita trimming. Oke. Trimming. Jadi kita jepit ujungnya supaya nanti minyaknya nggak terlalu banyak masuk ke dalam. Some coklat. Kita folding lagi, again we put sugar. Sekarang kita trimming. Trimming. Some egg. Terus kita fried, crispy, and yummy. Oke, nah ini kayaknya udah cukup colornya. Kita akan angkat sekarang. So good. Oke. Seksi kan? Kita akan plating sekarang. Oke, jadi ini sajikannya panas. Anda juga bisa sajikan dengan ice cream. So, panas dingin enak juga. Banana, cheese, and chocolate spring roll. Ready to serve now. Dia menu terakhir kita hari ini, dan akhirnya thank you so much udah stay with me di bulan puasa. Okay, you can try this at home. Three recipe, easy, simple, but very good. Share with your friends and family. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalankannya. And again, see you on September.
Ini dia biji salak Ramadan ala Chef Chandra. Itu sih alamat gue. Oke, kita akan plating sekarang bersama yang anda sayangi. Dulu sempat belajar sama nyokap, jadi sampai sekarang mungkin sampai selamanya itu nggak akan pernah lupa resep ini. Jadi saya akan sharing pada anda how to do it. Very simple, itu bake sweet potato with flour, terus kita rebus biar gula dan disajikan hangat dengan santan.